Assalamualaikum. Hai guys, kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya membuat editing slideshot di aplikasi PixArt ya guys. Oke guys, nggak usah lama-lama ya guys, kita menu di menu canvas ya guys. Dan gini, aku masuk di layar ya guys. Aku pilih layar ini, aku pilih ubah layarnya ya guys, agak gelapan sedikit ya guys. Oke, dan aku mau masukkan foto ya guys, karena aku sudah mempunyai project foto ya guys. Oke, lalu kita crop dulu ya guys. Oke guys, lalu fotonya kita perbesar dulu ya guys. Oke guys, lalu kita tekan layar ya guys. Aku akan menambahkan lapisan kosong ya guys. Aku tambahkan lapisan kosong dan aku mulai making fotonya ya guys, dengan ini bentuk bulat ini ya guys. Oke guys, lalu kita akan menghapus di bagian atasnya ya guys. Aku pilih gambar penghapus ini ya guys. Lalu aku pilih kotak yang segi empat ini ya guys, untuk kita menghapus di bagian atasnya ya guys. Oke guys, lalu kita tekan layar ya guys, dan layarnya ini aku ubah normal menjadi sore ya guys. Lalu kita tekan titik tiga dan kita tekan lebur ya guys. Lalu kita salin gambarnya, kita salinnya. Oke guys, lalu gambar yang bawah ini aku marking ya guys. Aku nambahkan gambar yang atas saja ya guys. Lalu kita hapus yang gambar yang bawah ya guys. Aku hapus pakai ini aja saja ya guys, biar cepat sedikit ya guys. We'll be right back.
Oke guys, nampaknya sudah rapi dan aku tekan layar dan tadinya yang kita hapus tadi kita marking dan kita hapus yang gambar yang bagian bawah ya guys, yang bawahnya ya guys. Oke, pelan-pelan ya guys, biar rapi. Oke guys, nampaknya sudah rapi ya guys. Lalu kita tekan layar lagi dan gambar yang tadi kita hapus kita kunci dan gambar yang bawahnya kuncinya kita buka dan lalu kita hapus lagi ya guys, serupa tadi.
Oke guys, nampaknya sudah rapi ya guys, dan aku tekan layar dan yang kita hapus tadi kita kunci, lalu gambar yang bawahnya kita buka kuncinya ya guys ya. Nah, gambar yang bawah ini kita buka kuncinya dan lalu kita hapus lagi serupa tadi ya guys. Oke guys, nampaknya sudah rapi guys ya, dan aku tekan layar dan semua gambar yang kita kunci kuncinya kita buka ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Oke guys, yang gambar pertama ini kita kunci ya guys, lalu aku mau menambahkan lapisan kosong ya guys. Lapisan kosong ini nanti aku geser ke nomor 3 ya guys, yang nomor 3 ini ya guys. Oke guys, lalu aku menambahkan bentuk ya guys, bentuk berwarna bulat ya guys, tapi aku pilih warna kuning lah guys. Oke guys, aku merasa sudah cukup dan lalu aku tekan layar lagi lah guys. Lalu aku pindah yang gambar ini, lalu kita lebur ya guys. Lalu aku mau nambahkan lapisan kosong lagi ya guys. Lapisan kosong ini aku geser lagi turun seperti tadi ya guys. Lalu aku menambahkan bentuk lagi ya guys, serupa tadi ya guys. Aku menambahkan bentuk bulat.
Oke guys, nampaknya sudah ya guys. Lalu kita tekan layar dan nanti aku mau menambahkan bentuk lagi bulat ya guys. Tapi aku mau menambahkan lapisan kosong lagi lah guys. Tapi ini kita lebur dulu ya guys, biar gambarnya itu menyatu dengan yang kuning tadi ya guys, dengan bentuknya ya guys. Lalu kita tambahkan lapisan kosong ya guys. Lapisan kosong ini aku geser ke bawah ya guys, ya bagian bawah, bagian sekali ya guys. Lalu aku menambahkan bentuk ya guys, bentuk bulat serupa tadi ya guys, tapi warnanya aku ubah lah guys dengan warna hijau guys atau biru, warna biru lah guys. Jangan takut ya guys, itu ada coretan sedikit di atasnya, nanti tidak akan kelihatan ya guys. Nanti kalau sudah selesai tidak akan kelihatan ya guys. Oke guys, nampaknya sudah, dan lalu kita tekan layar lagi ya guys. Dan gambarnya ini kita lebur biar warna yang agak biru ini bisa apa itu campur sama fotonya ya guys. Oke guys, hasilnya seperti ini ya guys. Oke guys, lalu aku mau tekan titik tiga ini ya guys, lalu aku pilih ubah bentuk, aku geser ya guys yang bagian tengah. Oke, hasilnya seperti ini ya guys. Oke, lalu kita centang ya guys. Oke guys, lalu gambar yang bagian bawah aku ubah bentuknya ya guys, aku geser ya seperti ini ya guys. Oke guys, selesai guys, lalu kita simpan di galeri ya guys. Oke guys, begitu saja tutorial dari saya ya guys, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan kalau suka video tutorial dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke guys, semoga kalian semuanya sehat-sehat saja ya guys. Dan jangan lupa beribadah. Oke, wassalam. Terima kasih. Perfect.